Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Pada kesempatan kali ini mau tutorial cara mengganti piringan ya. Piringannya udah tipis, sudah garis-garis, diganti pakai variasi ya, Lur ya. Pakai variasi plus dapat dudukan bracketnya. Yuk langsung aja. Kita buka tasnya ya. Kunci 17 sama 19. Langsung pasang lagi ke rumah baiknya. Ini ya, kepala bodinya, kalipernya tadi dulu. Langsung kita kencangin aja pakai kunci 19 sama 17.
kita sebaiknya dipendekin ya. Demikian tutorial cara mengganti piringan cakram depan pada Yamaha Bison ya. Di upgrade jadi lebih gede. Terima kasih sebelum videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.